Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Putri Selo. Masih di style Chinese ya. Jadi hari ini aku mau masak tumis choy yok kwa jawan yihamai. Jadi ini bahasanya Kantonis. Yang pasti kalian penasaran apa itu, ikutin ya. Kalian harus tahu kalau style Chinese itu jangan diabaikan, karena style Chinese itu sangat sehat buat tubuh kita ya. Bayangin aja, orang-orang Cina itu kebanyakan umurnya itu panjang. Ya alhamdulillah aja ya, mungkin memang keturunannya seperti itu. Tapi kadang-kadang kalau dipikir, mereka itu lebih mementingkan makanannya itu lebih sehat seperti itu. Jadi mulai sekarang kita harus hidup sehat dan kurangin yang nggak bermanfaat buat tubuh kita. Oke, okay? Let's cooking. Nah, di sini ada choy yok kwa. Ini sejenis kayak seperti timun tapi putih ya. Nah, ini choy yok kwa. Terus ini ada jamur kuping wangi. Udah aku rendam, udah aku rebus juga, ini udah ready ya. Terus ada ebi hamai. Ini nanti direndam dulu. Terus cuma pakai jahe dicincang, bawang putih, bawang merah, semua dicincang. Cuma seperti itu aja kita tumisnya. Nah, mulai masak ya. Panaskan wajan, kasih minyak secukupnya. Nah, masukkan cincang jahe, bawang merah, bawang putih yang tadi. Masukkan ebinya yang udah direndam. Gula putih atau gula merah ya, sedikit merica, minyak wijen, terus kita tutup selama 3 menit matang. Oke, jadi cepet banget ini, nggak usah terlalu matang-matang karena jamurnya kuping itu udah ready ya, udah matang banget. Kita tutup selama 3 menit aja dengan api yang sedang ya. Nah, udah 3 menit ya, kita buka. Wah, karena ada asap ya, nggak terlalu banyak airnya. Nah, ini udah matang ini, nggak usah matang-matang banget karena dia akan lembek sendiri. Oke, kita angkat ya. Coba buat kalian ya. Coba jauh ramai wangi.